Ponorogo. Ya. Ya. Ini bisnya yang mana, Bu? Oh, nanti dipanggil ya. Oke, siap. Jam 1 ya, Bu ya. Iya. Makasih ya, Bu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kevin Sebastian atau Kepas kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan keadaan sehat selalu. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang masih setia untuk menonton channel saya Kevin Sebastian Kebas Gallery ini. Terima kasih untuk dukungannya dan saya mohon untuk supportnya terus buat channel ini teman-teman. Oke, hari ini saya sedang berada di kota Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Bengkulu menuju Pulau Jawa bersama PO Siliwangi Antarnusa teman-teman, atau biasa disebut dengan PO San. Ya, saya sedang berada di kantor atau garasinya PO San di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu teman-teman. Hari ini saya akan melakukan perjalanan hari Minggu tanggal 22 September 2024 bersama PO San. Hari ini saya ikut armada yang eksekutif kelasnya dari Bengkulu tujuan Ponorogo teman-teman. Di tiket tujuannya Ponorogo Terminal Seloaci, Jawa Timur. Nah, nanti seperti apa teman-teman videonya? Simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Suasana garasi atau poolnya PO San di Jalan MT Haryono, Bengkulu Kota. Ini terparkir unit BD71667 Jetbus 3 single class Golden Dragon ya mestinya. Di papan terakhir sih Bengkulu Jogja Solo ya. Sepertinya ini unit yang akan mengantar kami berdua menuju Pulau Jawa. Tapi nggak tahu nih, nanti unitnya masih dimatiin mestinya. Sepi suasananya. Ini tadi ini rame sekitar jam-jam 10, jam 9 agak poolnya ini teman-teman. Ada keberangkatan dari Bengkulu ke Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru. Tadi rame teman-teman. Sekarang udah sepi, tinggal yang ini eksekutifnya tujuan Jogja Solo. Oke teman-teman, ini dia untuk penampakan tiket dari PO San yang saya beli melalui aplikasi Basit. Ya, saya sarankan teman-teman sekarang untuk pembelian tiket, barangkali teman-teman yang mau naik PO San, ke seluruh rutenya yang tersedia, saya sarankan teman-teman untuk membelinya melalui aplikasi Basit yang teman-teman bisa download di App Store maupun Play Store teman-teman ya. Jadi pemesanan tiketnya sekarang semakin mudah untuk PO San. Jadi melalui aplikasi Basit teman-teman sudah tinggal praktis aja, jadi tidak perlu datang ke loket untuk membeli tiket. Jadi melalui aplikasi Basit ini teman-teman hanya melalui
handphone saja dari rumah, teman-teman sudah bisa mendapatkan tiket dan teman-teman tinggal berangkat. Jadi ini dia untuk tiket saya yang saya pesan melalui aplikasi Basit. Hari ini keberangkatan dari Bengkulu jam 1 siang hari Minggu tanggal 22 September 2024 dengan tujuan Bengkulu Solo Ponorogo via Pantura eksekutif. Ini tiba di Terminal Seloaji pukul 10.30 siang. Jadi estimasi perjalanan kurang lebih 72 jam. Gak tahu ini berarti hari Minggu sampai kurang lebih hari Selasa ya perkiraan. Ini tiketnya 2 orang. Saya masih bersama dengan Anas Mufid Alamsyah ya. Ini nomor kursi saya 11-12 karena nggak dapat hot seat ya. Jadi kita dapat duduk di baris ketiga. Nah seperti ini teman-teman ya untuk penampakan tiketnya dari POSAN melalui aplikasi Basit. Jadi karena maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak tanggung jawab ya, banyak oknum yang melakukan penipuan atas nama POSAN ini. Jadi ada penumpang yang mau membeli tiket dengan harga yang tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh pihak POSAN ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang mau naik SAN ke rute manapun, teman-teman pesan tiketnya bisa melalui aplikasi Basit saja. Di situ tersedia berbagai rute dari POSAN yang tersedia. Lalu kelas yang akan teman-teman pilih ada kelas AC Patas, AC Bisnis, AC Eksekutif. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai selera teman-teman masing-masing di aplikasi Basit. Dan juga untuk kursinya, teman-teman juga bisa milih sesuai bebas teman-teman milih di aplikasi. Jadi semakin mudah sekarang pembelian atau pemesanan tiket via online, terutama POSAN ini. Lalu untuk pembayarannya juga teman-teman bisa melalui transfer. Jadi teman-teman klik lalu bayar via transfer. Banknya juga tersedia banyak. Dan teman-teman langsung menuju titik keberangkatan yang teman-teman klik di aplikasi Basit. Lalu udah tinggal berangkat naik ke bis. Nanti udah otomatis sendiri terdaftar nama teman-teman semua di aplikasi. Jadi tinggal berangkat aja naik ke bis. Oh iya, by the way, sekarang lagi ada promo diskon 10%. Itu berlaku di semua pemesanan tiket melalui aplikasi Basit atau OTA online travel agent seperti Redbus dan Traveloka dan sebagainya yang bekerja sama dengan POSAN. Lalu loket perwakilan resmi POSAN periode bulan Agustus sampai dengan bulan November. Jadi untuk kelas dan rute keseluruhan yang tersedia POSAN diskon 10%. Jadi buruan teman-teman download aplikasi si Basit sekarang juga. Ini kita udah trip berapa lama nih Nas? Berarti Nas? Jadi bahari. Enggak, berangkatnya hari apa ya kita ya terakhir ya? Senin. Minggu cuy. Oh iya, Minggu. Minggu ke Pacitan. Minggu ke Pacitan. Terus dari Minggu. Udah seminggu. Kita pulang sampainya sih Selasa perkiraan nih. Di tiket 72 jam nih. 72 jam perkiraan tiket. Kita nyampe hari Selasa atau hari Rabu. Nah, kondisi jalannya seperti apa? Fresh nih, bangun tidur mandi, ya kan udah makan juga, udah tinggal jalan. Last trip dari Bengkulu Ponorogo. Oke. Ini tersedia juga mie ayam pangsit di poolnya San Bengkulu. Kalau teman-teman mau makan, cari makan di poolnya San. Lalu yang mau cari hotel juga nih ada sebelah persis nih, Hotel Vista Bengkulu. Sebelahnya pool San. Ini masuk BD7129. Dari ini, dari Pekanbaru mobilnya. Tujuan Bengkulu. Udah drop penumpang tadi sampai jam 10 pagi. Sampai jam 10 pagi dia isi minyak lalu bermalam di ini Bengkulu. Ruang tunggu di poolnya POSAN Bengkulu. Ini ruang tunggu penumpangnya teman-teman. Disediakan ada musola, lalu ada 2 toilet.
dan ini kursi ruang tunggunya. Ada kipas, ada AC, ada TV-nya juga. Lalu yang terpenting ada fasilitas stop kontak, bisa nge-charge bebas. Oke teman-teman, hari ini menuju Ponorogo, Jawa Timur bersama PO San dengan nopol BD7167 dengan livery vintage pohon kelapa, ciri khas dari armadanya PO San. Ini unitnya pakai Jetbus 3 single glass SDV 3++ dengan sasis Golden Dragon. Jadi perjalanan 72 jam ke depan kita bersama unit ini. Semoga perjalanannya lancar dan diberikan keselamatan. Amin. Oke teman-teman, ini bisnya udah dinyalain mesinnya. Pertanda penumpang sudah diperbolehkan masuk. Kita persiapan akan berangkat. Oke, sebelum berangkat kita ini teman-teman, kita lihat interiornya. Di sini ditopang sasis Golden Dragon. Berikut untuk dashboardnya, Jetbus 3 Adiputro asli. Ya, seperti ini dia untuk dalamnya. Total seat 36, kursi Aldila, selimut, bantal, leg rest. Ini untuk ruangan istirahat driver. Ini pintu belakangnya. Dan di sini juga dilengkapi dengan toilet. Nah, ini dia teman-teman. Toiletnya bersih dan wangi. Oke, sekarang kita review untuk seatnya teman-teman. Seatnya ini memakai seat buatan Aldila, Aldila yang terbaru, dengan dilengkapi bantal selimut, leg rest, ada armrest, dan reclining seat. Safety belt juga ada disediakan. Jadi bis ini mengedepankan pelayanan dan safety, keselamatan bagi penumpang. Oke teman-teman, ini dia untuk legroom, jarak antar seat depan ya. Untuk total keseluruhan seat jok 36. Masih nyaman teman-teman ya. Leg restnya juga masih bisa dipakai di stel. Lalu di depan kita ini ada jaring, jaring tempat untuk naruh makanan, seat seperti itu. Lalu untuk lover AC dari bis ini, lover AC-nya buatan Adiputro, sudah dilengkapi dengan USB port charger di masing-masing lover AC. Ini dia gorden yang tersedia dalam bis ini. Gordennya gorden Adiputro asli. Lalu bis ini juga dilengkapi dengan bagasi cabin di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita buka bagasi cabinnya teman-teman. Nah ini dia, dilengkapi dengan speaker di dalamnya. Bagasi cabin yang model tertutup ya. Ini jaraknya segini untuk tas masuk, plastik masuk. Masih aman. Nah ini teman-teman. Lalu bis ini juga dilengkapi dengan CCTV. Di setiap sudut bis ada CCTV-nya teman-teman. Ini masuk teman-teman yang BD7168 dari Jawa sampai di Bengkulu. Baru sampai ini mobilnya, eksekutif juga ini teman-teman. Dari Jawa sampai di Bengkulu. Persiapan ini bis mau diberangkatkan teman-teman. Bis mau diberangkatkan, kita masuk, semoga diberikan keselamatan. Ini jok kita selama 72 jam ke depan. Jok 11-12, baris 3 dari depan. Iya bang. Makasih bang. Oke. Nanti nanti duduk kan. Dapat apa? Dapat kepis. Iya. Iya bang. Benar.
mau berangkat di bagian air. Oke, kita berangkat dari pul bis PO San Jalan MT Haryono Bengkulu. Semoga diberikan keselamatan perjalanan menuju Pulau Jawa. Jam 13.00 tepat kita berangkat. Sementara view-nya seperti ini dulu teman-teman ya. Nanti kita maju ke depan kalau udah enak jalannya. Krunya juga masih repot ngurusin penumpang. Setelah dari ini pulnya San MT Haryono, mampir di loket yang perwakilan Pasar Minggu masih di Kota Bengkulu untuk menaikkan penumpang. Loket perwakilan San Pasar Minggu. Lanjut lagi teman-teman dari loketnya San Pasar Minggu Bengkulu. Kita menuju Pulau Jawa bersama PD 7167. Hari Minggu, kalau di Jawa katanya 3 malam Senin ya, no. Jalur yang kita akan lalui itu lewat Lubuk Linggau teman-teman. Jadi dari Bengkulu Lubuk Linggau, Lahat Prabu Mulih, nanti Lampung, baru nyebrang Pelabuhan Bakauheni. Perjalanan dari Bengkulu menuju Curup di Kapayang, ketemu Lubuk Linggau.
kau. Krunya ada 4 teman-teman, terdiri dari 2 driver dan 2 SEO driver atau helper, teman-teman, konduktor sebutannya. Jadi 4 krunya satu bis kayak naik ini LS. Salah satunya hari Minggu,
Terus kalau nggak salah hari Rabu ya, ketemunya Rabu atau hari Selasa gitu, Kamis. Jadi nggak setiap hari berangkat dari Bengkulu, sama dari Bengkulu maupun dari Solo. Jadi ini ada armada dua kelasnya, kelas eksekutif dan kelas bisnis, hasil bisnis. Bedanya cuma ini nggak ada leg race-nya aja kalau yang bisnis, sama joknya lebih banyak. Polsek, Polres Bengkulu Tengah.
Siapa dia orang apa? Boleh juga. Kalau jasa tu
besoknya lah bang, jam belakang ngepel kok je. Yalah, jam salah. Jam berapa? Jam 4:30 jam pe lewat lah kan. Tapi kalau itu kan jam bo, kau dah usah ganti buka lagi filter kayak konyo rakor lo jam bo. Lama ganti kau jam bo. Nah itu baru sudah dikasih bang, itu nak apa tu mabik tu serap jam bo kan. Serap. Kau yang bilang bang. Jadi emang tinggal ambil ganti oli je besok. Iya je, pakai filter oli tu ganti. Nah itu lah.
Belum naik jam mati belum. Lagi naiknya di atas jam mati tadi. Kelar tuh itu balik besok. Nanti kalau ada nyok, bisa-bisa 3 malam ya. Kalau mobil siap dulu kan. Yang ada yang menolak nanti. Yeah. 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 Yeah.
play that lot of S. Lagi pun di tak nung aga. Yo. Tengian. Di tak kau sepeda. Yo. Tak jauh sepeda. Thank you.
perwakilan Nissan kebayang. Kopi dulu, kopi. Asik. Tidur terus ya. Naik Golden Dragon tidur, naik 2542 tidur. Naik Aneka yang AK8 tidur. Kenceng banget dia, sumpah ngapung. Melanjutkan perjalanan kembali dari loketnya bis Peosan di Kepahyang. Menaikkan beberapa penumpang di sini. Jadi di aplikasi sih kemarin saya lihat bisnya full seat, teman-teman. Tujuan ke Jawa. Dulu inget kalau vibes lagu-lagu gini tuh lewat pantura, sekarang zaman Trans Jawa nggak pernah di setel-setel. Lewat pantura tembang kenangan full satu album. Lanjut perjalanan lagi. Ini lintas Kepahyang Curup. Nanti baru kita dapat Lubuk Linggau. Jalurnya memang Bengkulu ini indah ya. Makasih Tuhan udah dikasih kesempatan ke Bengkulu. Makasih juga Peosan. Bilang dong. Terima kasih Peosan. I love Terminal Simpang Induk. Terminal Induk Simpang Nangka. Berhenti lagi di loket perwakilan Peosan. Daerah ini Simpang Nangka. Lagi perjalanan, teman-teman. Masih di daerah Simpang Nangka, Kepahyang.
Curug. Kita tadi lewat jalur lingkar dua jalur. Kita masuk terminal Simpang Bengkel, terminal tipe A, Curug.